بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslim, dan muslimat dimanapun anda berada, khususnya teman-teman saya yang hadir dalam kajian eksklusif kali ini dari bumi ke langit episode kedua. Semoga yang sakit jadi sembuh, yang sehat tidak sakit, dan semuanya sehat, zahiran wa batinan selama-lamanya panjang usia dalam kebaikan, ketaatan, kebahagiaan, dan kelak kita semua meninggal dengan husnil khotimah. Amin Allahumma, amin. Ikhwani Dari bumi ke langit, setelah episode sebelumnya kita menyimak bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka pada episode kali ini, kita akan mencoba Bagaimana mempelajari bagaimana perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari bumi menuju langit Nah nantinya kita bisa menyelesaikan di episode ini sampai ke langit yang ketujuh Atau mungkin jangan-jangan masih di bumi nggak naik ke langit Wallahu a'lam. Ya yang penting bismillah kita niat belajar ta'allum wa ta'alim Saling belajar dan saling mengajar ada beberapa hal penting yang kemarin belum sempat saya sampaikan. Insya Allah saya sampaikan di episode kali ini. Yaitu diantaranya adalah Baginda Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah Ta'ala. Itu ada proses perjalanan yang di darat, ada perjalanan dari darat ke langit. Di darat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke langit dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha dan lebih lagi. Pertanyaannya, kenapa nggak langsung dari Mekah kemudian menuju Sidratul Muntaha? Kenapa harus ke Masjidil Aqsa? Dan kenapa diberhentikan di beberapa tempat seperti misalnya Bukit Tursina, kemudian tempat lahirnya Nabi Isa di Bethlehem, juga tempat yang dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berangkat menuju Mekah e, membawa Nabi Ismail alaihissalam. Ikhwali Nah, di antara hikmah-hikmahnya insyaAllah akan terungkap malam hari ini. Ya, jadi saat itu baginda Muhammad s.a.w., Ketika sampai di Masjidil Aqsa, perlu kita ketahui Masjidil Aqsa saat itu dalam kondisi tertutup untuk publik. Ya, tidak bisa diakses oleh uh, publik. Kenapa? Karena dikuasai oleh orang-orang Romawi. Saat itu, Masjidil Aqsa dalam kondisi tertutup, tersegel, ya, dikuasai orang-orang Romawi. Nah, Nabi kita Muhammad SAW, sampai di Masjidil Aqsa, pintunya. ...tertutup. Apa yang dilakukan oleh Baginda Muhammad S.A.W? Yang pertama adalah... ...buruknya diparkir. Nabi S.A.W turun dari buruk... ...kemudian buruk diparkir... ...ya, tali kekangnya... ...diikatkan ke salah satu tiang... Uh, ...di dekat pintu Masjidil Aqsa. Nah, apa pelajarannya? Kita tahu nih buruk... ...insya Allah nggak bisa dicuri... Ya, gak, insya Allah nggak bisa di, dicuri Kita tahu buruk juga tidak akan melarikan diri Karena buruknya sangat cinta dan sayang pada baginda Muhammad SAW Tapi kenapa harus diikat? Ini adalah ilmu syariat Meskipun kita tawakul, tawakal kepada Allah Ta'ala Meskipun kita pasrah kepada Allah Ta'ala Meskipun kita tidak takut dan tidak khawatir kehilangan yang kita miliki, tetapi kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjaganya. Ya, e kamu ikat, baru kamu tawakal. Ya, maka Rasulullah SAW mengikatnya, mengikatnya di tiang sebagai bentuk pelaksanaan syariat. Walaupun Rasulullah SAW e, sangat mengerti, buruk ini tidak akan dicuri, buruk ini tidak akan lari, tetapi syariat dijalankan. Dalam detik-detik seperti itu pun. Baginda Muhammad mengajarkan kepada umatnya semua. Ya, mengajarkan pada umatnya semua, buruk saja diikat. Apalagi kendaraan kita yang rentan dicuri. Apalagi uh, rumah kita yang rentan dimasukin orang. Maka jalankan syariat, karena dengan menjalankan syariat itu bukan masalah nanti hilang atau enggak hilang. Tetapi kita mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengikuti aturannya Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah turun dari burak, maka Nabi S.A.W. masuk ke dalam Masjidil Aqsa, pintu pun dibuka. Saat itulah Nabi S.A.W. Uh, mendapatkan surprise. Ya, kejutan yang menyenangkan. Karena di dalamnya, masjid yang dalam kondisi tersegel, dalam kondisi uh, tertutup untuk publik, ternyata di dalamnya penuh sesak. Ya, dengan hamba-hamba uh, Allah, makhluk-makhluk uh, Allah yang mulia, nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Muhammad SAW melihat ada nabi Adam, melihat ada nabi Ibrahim, melihat ada nabi Isa, alaihissalamu dan seluruh ambiya wal mursalin, semuanya disaksikan oleh Nabi Muhammad Wasallam. Beliau pun bahagia seperti yang udah kita pelajari kemarin kemudian beliau diminta untuk menjadi imam. Nah, apa ini hikmahnya? Nah, yang kemarin belum kita bahas itu ya. Salah satu hikmahnya adalah, saya mau nanya kepada Anda semua, kalau misalnya Anda disuruh membuat suatu pertemuan, muktamar, ya muktamar wali dan nabi seluruh dunia, kira-kira tempat yang Anda pilih, mana kira-kira? Tentu kita akan pilih Mekah Al-Mukarramah, Masjidil Aqsa itu pilihan nanti. Pilihan kita Masjidil Haram. Ini tempat yang paling layak, ini tempat yang terbaik. Ya, ini masjid yang terbaik di muka bumi. Jadi kita harusnya kumpulkan nabi dan rasul para wali di Masjidil Haram. Tetapi Allah enggak lakukan itu. Pertemuan terbesar ya di jagat raya yang pernah terjadi adalah pertemuan di Masjidil Aqsa. Itulah pertemuan baginda Muhammad SAW dengan seluruh Nabi dan Rasul. Bayangkan, seluruh Nabi dan Rasul kumpul bertemu Nabi Muhammad SAW. Ini pertemuan akbar yang terbesar yang terjadi di jagat raya. Mungkin kita bisa mengumpulkan jutaan orang, tapi siapa yang berkumpul? Kita kalau mengumpulkan profesor-profesor pilihan dari semua universitas pilihan, itu nggak mudah. Ini Allah kumpulkan semua Nabi dan Rasul yang semuanya itu mengajarkan ajaran tauhid, yang semuanya mengajarkan umat hamba-hamba Allah untuk mengesahkan Allah, untuk meletakkan la ilaha illallah di dalam hatinya, untuk ikrar zahiran wa batinan dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam setelah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa kumpul semuanya di Masjidil Aqsa Kenapa dipilihkan Masjidil Aqsa? Di sini ada pelajaran bahwasanya Masjidil Aqsa tidak boleh dilupakan. Ya, meskipun sudah punya Masjidil Haram, meskipun sudah punya Masjid Nabawi, tetapi Masjidil Aqsa tidak boleh dilupakan karena Masjidil Aqsa adalah masjid yang sangat penting, masjid yang sangat bersejarah, masjid yang punya nilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya semuanya dikumpulkan di sana di Masjidil Aqsa. Itu hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua. Kenapa dibuat pertemuan ini di muka bumi sebelum ada juga pertemuan di langit dengan beberapa nabi khusus? Kenapa semua anbiya wal mursal ini tidak dikumpulkan di langit yang pertama? Kenapa tidak dikumpulkan di langit yang kedua? Tapi kenapa dikumpulkannya itu di Masjidil Aqsa? Kenapa semuanya kumpul di situ? Di antara hikmahnya adalah untuk menyerahkan kepemimpinan langit kepada Baginda Muhammad SAW. "Wahai Rasulullah SAW, aku Musa, menyerahkan ini kepadamu. Wahai Rasulullah SAW, aku Nuh, menyerahkan ini kepadamu. Wahai Rasulullah SAW, aku Ibrahim, menyerahkan ini kepadamu, seakan-akan mereka semua sedang menyerahkan jabatan yang selama ini mereka pikul." jabatan yang selama ini mereka pegang diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang engkaulah yang memimpin kami semua dan memimpin umat manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Engkaulah yang memimpin ya kami semua dan seluruh umat manusia untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pertemuan itu adalah seperti uh, layaknya pelantikan Nabi Muhammad SAW sebagai khalifatullah ya khalifanya Allah yang memangku ya jabatan mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala karena itulah baginda Muhammad SAW diletakkan sebagai imam ditunjuk sebagai imam untuk ya yang pertama tasyrifan menunjukkan kemuliaan baginda Muhammad SAW. yang kedua adalah untuk menunjukkan engkaulah saat ini pemimpinnya jadi para ambiak wal mursalin seperti kami sudah uh, pensiun sekarang engkau yang mimpin selama lamanya engkau yang mimpin dan ini menghibur ya menghibur Nabi Muhammad SAW yang mana Rasulullah SAW di Taif dilempari batu di Mekah akan dibunuh ya di Mekah disiksa baginda Muhammad SAW ditolak ya ditolak tidak diinginkan di tempatnya sendiri di kotanya sendiri beliau SAW tidak diinginkan maka Allah ingin menunjukkan semua penghuni langit menunjukmu sebagai pemimpin wahai baginda Muhammad SAW. Hikmah yang ketiga, bahwasanya Islam itu mengajarkan untuk selalu umat Islam ini bertemu dan bersatu. Untuk bertemu dan dan bersatu, agar umat Islam tidak bercerai berai. Untuk selalu seia sekata mengajak manusia ke jalan yang benar, mengajak manusia ke jalan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala Mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, Islam selalu mengajarkan, dari kita kecil, kita diajarkan sholat berjamaah. Jangan sholat sendiri, perbedaan yang sangat besar antara sholat sendiri dan sholat berjamaah. Bahkan dalam sholat berjamaah pun, dalam riwayat dan pendapat yang kuat, kita tidak boleh sholat sendiri. Maksudnya bagaimana? Saat kita sholat berjamaah, kemudian soft pertama penuh, soft kedua penuh, soft ketiga penuh, soft keempat penuh, kita berada di soft kelima sendiri. Maka kita diperintahkan mengambil salah satu jamaah dari soft yang ada di depan kita untuk sholat bersama kita, menemani kita. Meskipun kita dalam jamaah yang besar, kita pun nggak boleh sholat sendiri. Kita suruh sholat berjamaah dan berdampingan. Kemudian juga di dalam ajaran sholat Jumat, diwajibkan umat Islam kumpul semuanya. Baik yang kulitnya hitam, kulitnya ee, sawo matang, kulitnya putih, kulitnya merah, kulitnya kuning. Ya, warna kulit apapun, suku bangsa apapun, dari negara manapun kumpul semuanya dalam satu sof untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Masjidil Aqsa yang kecil, ya, ternyata diisi seluruh nabi dan rasul untuk menunjukkan kumpul dalam kebaikan ini, dalam kebaikan dalam seia sekata di jalan Allah taala akan membawa rahmat, membawa barokah. Eh, Ikhwani Tentunya ini dalam kondisi bukan pandemi COVID-19. Nah, kalau pandemi COVID-19, kumpulnya jangan sampai menimbulkan kerumunan. Sesuai dengan apa yang telah diatur oleh negara. Termasuk diantaranya, kita kumpul lewat Zoom ini. Ini bagian daripada kita berkumpul di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hikmah yang yang ketiga. Nah, setelah Nabi SAW dikumpulkan dengan Ambiya wal Mursalin, dikukuhkan sebagai pemimpin beliau-beliau semua, Barulah Nabi kita Muhammad SAW dibawa ke langit. Nah pertanyaannya, apakah buruk itu ikut ke langit? Jawabannya menurut ulama yang saya ketahui, buruk tersebut tetap diparkir di Masjidil Aqsa. Nabi kita Muhammad SAW berangkat ke langit ditemani Malaikat Jibril alaihissalam. Ya, dengan bagaimana caranya? Wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui. Dan inilah kebesaran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa Tidak pernah Malaikat Jibril mendahului Nabi Muhammad SAW. Dan tidak pernah Rasulullah SAW mendahului Malaikat Jibril AS. Beliau berdua berjalan, ya sejajar, berdampingan. Ya, tidak saling mendahului. Dan ini ada pesan yang sangat penting. bahwasanya kita tidak boleh sendiri. Kita harus punya teman dan punya teman yang baik. Dalam perjalanan kehidupan, maupun perjalanan menuju uh, suatu kota, maupun perjalanan ke suatu tempat, kita disunahkan di situ. Kita punya teman, tapi ingat, teman yang baik, malaikat Jibril, dan adalah teman yang baik untuk Baginda Muhammad SAW, teman yang tidak mendahului kita, dan teman yang tidak tertinggal di belakang kita. Nggak ninggal, nggak tertinggal, selalu ada di samping kita, menemani kita. Itulah uh, pesan dari. Perjalanan Nabi Wasallam didampingi oleh Malaikat Jibril Alaihissalam, maka berangkatlah menembus eh, jagat raya antariksa, melewati atmosfer, terus naik ke langit. Dikatakan bahwasannya Nabi Wasallam sampai kepada eh, puncaknya eh, batasan antariksa, yaitu pada langit dunia. Langit dunia ini di bawahnya adalah angkasa, kemudian sampai ke planet kita setelah melewati planet-planet ya galaksi-galaksi itu ada langit yang pertama baru langit yang pertama bisa kita bayangkan sejauh apa itu perjalanannya sangat jauh mungkin ada yang yang nanya kok bisa ya kok bisa apa namanya berjalan cepat kemudian kok tubuhnya kuat ingat bahwasanya baginda Muhammad SAW adalah ciptaan Allah yang terbaik ya ciptaan Allah yang diciptakan Allah terhebat ciptaan Allah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentunya beliau SAW telah dibekali oleh Allah ta'ala dengan berbagai kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia lain karena itulah dikatakan dalam Al-Quran bahwasanya inna ma'ana sungguhnya aku ini manusia seperti kalian tetapi yuha ilaya aku dapat wahyu aku ini manusia tapi aku rasul Aku ini manusia tapi aku nabi Aku ini manusia tapi aku nembus tujuh lapis langit Artinya beliau manusia Yang punya kelebihan bashari, Manusia yang tidak sama Dengan manusia manapun Yang ada di bumi Maupun di luar bumi ya. Ini nabi kita Ini pemimpin kita Ini rasul kita Ini panutan kita Ini pujaan kita Ini dambaan kita ini kecintaan kita baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Anda punya pemimpin yang luar biasa. Anda punya pemimpin yang hebatnya tak tertandingi oleh siapapun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai muslim kita harus bangga dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dari sisi manapun beliau sangat patut dan harus dibanggakan. Dari sisi manapun beliau sangat patut dan harus dicintai. Itulah kekasih kita semua baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita sampai ke langit pertama apa yang terjadi dalam berbagai hadis disebutkan dan diabadikan bagaimana uh, sampainya Nabi Muhammad wasallam di langit yang pertama. Fantalak Jibril hatta ataynas sama adunia ad kilaman hada maka saya pergi bersama Jibril alaihissalam sampai kami tiba di langit dunia. Langit yang pertama itu disebut langit dunia. Sama ad dunia. Kilaman hadha. Maka di situ ada pintu. Untuk masuk langit itu ada pintunya. ya Enggak kemudian seperti yang kita bayangkan mungkin cuman kosong terus nembus-nembus gitu ya. Enggak. Jadi memang ada pintunya. ya Dan itu Uh, apa namanya suatu bangunan langit yang wallahu alam kita nggak ngerti itu bangunannya seperti apa karena dikatakan sab ya tujuh yang kokoh tujuh lapis yang kokoh banaina faukokum Allah bangun di atas kalian jadi ada bangunan ini langit nih bangunan dan setiap jenjang langit tingkatan langit itu dihuni oleh malaikat dan sejumlah nabi ya dihuni oleh malah malaikat Berapa banyak jumlah malaikatnya? Nanti kita akan bahas. Yang jelas, saat itu Rasulullah SAW didampingi malaikat Jibril, kemudian sampai di langit yang pertama. Dalam hadis yang lain dikatakan malaikat Jibril mengetuk pintu langit pertama. Ehwadi rahimakumullah. Di sini ada pelajaran yang sangat penting. Kalau kita masuk rumahnya orang, maka kita harus masuk lewat pintunya. Jangan masuk lewat naik gentengnya, kemudian loncat. Enggak boleh ya jangan masuk lewat jendela min abu abiha. masuklah lewat pintunya ini adab yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW yang mana Rasulullah SAW diajarin oleh Allah Subhanahu Wa Taala tak dibi Allah yang mendidik aku maka pendidikan Allah yang terbaik ketuk pintu assalamualaikum ya bahkan kita diajarkan kalau udah ketuk pintu ngucap salam tiga kali Gak ada yang bukakan pintu, maka kita pulang. Ya, jangan maksa masuk karena mungkin yang punya rumah lagi sebel sama kita. Uh, ini jamnya orang tidur dia datang mau ganggu ini ya. Ganggu tidur saya. Maka yang punya rumah punya hak untuk nggak bukakan pintu. Nggak ada kewajiban bukakan pintu. Ya, karena dia punya hak privasi. Rumah itu privasi. Bahkan dalam hadis kita nggak boleh ya berusaha lihat-lihat ngintip-ngintip rumah orang yang kita ketuk pintunya. Ya, boleh itu ada orang ngintip-ngintip dalam syariat bahkan diizinkan tapi jangan Anda lakukan itu kalau matanya dicolok itu boleh itu. Ini karena dianggap pencuri, matanya udah mencuri nih. Matanya udah man, mencuri, tapi jangan praktek ya. nanti ada temannya intip-intip kemudian dicolok matanya gitu. Nah, jangan seperti itu. Ini cuma gambaran bahwasanya privasi seorang muslim dan manusia yang lain itu betul-betul diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah tiga kali ketuk, mengucapkan salam nggak dijawab, pulang kita, pergi. Malaikat Jibril alaihissalam langit pintunya diketuk. Apa yang terjadi? Maka malaikat yang tugasnya jaga pintu langit. Jadi langit itu ada pintunya dan pintunya ada yang jaga. Nah ini kalau kita punya rumah kasih pos satpam boleh itu. Ya kasih pos security ini. Security mau masuk ya harus lewat security. Boleh. Berarti rumahnya gede. Sebelum masuk ke inti rumah di gerbang depan sudah ada posnya ini. Yang bagian jaga ini seperti langit ya. Nanti boleh saudara-saudara, teman-teman muslimin muslimah dimanapun anda berada punya cita-cita, saya pengen punya rumah seperti langit. Ya gimana? Itu yang pertama ada kalau ada langit pertama nanti itu gerbang pertama, kebun-kebun indah dan lain sebagainya. Di situ ada pintunya, ada penjaganya. Masuk pada gerbang yang kedua, mungkin di situ saya akan buat kolam-kolam, sungai-sungai dan lain sebagainya. Nanti di intinya yang tengah sendiri setelah tujuh gerbang baru rumah saya. Masya Allah, cita-cita yang luar biasa ya. Berarti kita harus punya duit yang banyak, kita harus kaya raya. Semangat saudara-saudara. ya Karena yang ngasih Allah, yang memberi Allah Ta'ala bukan manusia. Ikhwani Ketuk pintu, saat itulah ditanya, Man hadha? Malaikatnya nanya, siapa ini? Pertanyaannya kemudian muncul. Emang malaikat gak kenal pemimpinnya? Emang Malaikat Jibril gak mondar mandir langit bumi, langit bumi? Malaikat Jibril alaihissalam itu mondar mandir. Ya, sering turun ke bumi. Sering nemuin para ambia wal mursalin. Sering nemuin Nabi Muhammad SAW. Tentunya melewatin pintu-pintu itu. Tetapi kenapa malaikat yang jaga pintu gak kenal yang ngetuk? Kok gak kenal yang ngetuk? Padahal dikatakan pintu langit itu dari luar nggak bisa lihat dalam, dari dalam bisa lihat luar. Jadi kalau ibarat kaca-kaca apa riben tuh ya. Ya dari dalam ini bisa lihat yang luar nih. Siapa itu kelihatan? Tapi dari luar nggak bisa lihat dalam. Ini pintu langit seperti itu. Ya sangat apa namanya? Kalau di dunia saja orang bisa buat pintu dengan teknologi yang canggih. Bayangkan bagaimana canggihnya pintu langit itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Malaikat yang jaga pintu nggak ngerti kalau itu malaikat Jibril. Kenapa? Karena malaikat Jibril, salam dalam mode penyamaran tidak me mewujud dengan uh, wujud aslinya sebagai malaikat Jibril. alaihissalam. salam, sehingga perlu ditanya identitasnya siapa ini. Nah, di situ juga ada pelajaran bahwasannya uh, orang yang mau nembus langit itu nggak sembarangan, enggak bisa orang nembus pintu langit dijaga ketat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak punya akses nggak bisa masuk. Ya nggak punya akses nggak bisa masuk. Sekelas malaikat Jibril al-salam pun masih ditanya siapa ini ya? Ini siapa Manhada? Siapa ini? Maka dijawab Jibril, saya Jibril. Kemudian tanya lagi Man Maak, kamu bawa siapa? Ya jadi mau ditanya ini identitas tugasnya malaikat men menanya dengan detail. Kamu siapa? Kalau bawa teman, nah yang sama kamu siapa? Siapa yang bersamamu? Kila Muhammadun SAW. Saya membawa Nabi Muhammad SAW. Kila wakat ursila ilaih. Loh, ini Nabi Muhammad SAW sudah diutus untuk ke langit ini ya. Sudah diperintahkan untuk ke langit. Karena seluruh malaikat di setiap jenjang langit itu nunggu-nunggu. Karena beliau-beliau semua udah geladi resik ya. Setiap detik, setiap saat geladi bersih. Kalau Nabi SAW naik sambutannya seperti ini. Jadi seluruh langit itu menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Maka begitu dikasih tahu, sudah diutus. Senangnya luar biasa. Nanya, udah diutus nih, bener nih ke langit ini. Udah saatnya masuk, Masya Allah. Senanglah seluruh mala malaikat. Maka saat itu ee, dijawab, Kala na'am. Maka para malaikat pun menjawab dengan singkat yang diabadikan di dalam hadis ya. Tentunya sambutan-sambutannya lebih dari yang diceritakan. E, seperti misalnya kita lihat ada orang ketemu dengan pejabat penting atau pejabat penting dengan ketemu orang yang di bawahnya kelasnya. Maka selesai ada konferensi pers yang diceritakan cuma poin-poin 1, 2, 3. Yang diobrolkan 5 jam tuh nggak disampaikan. Yang diobrolkan 7 jam mungkin nggak disampaikan. Tadi 7, jam ngobrol apa saja? Ya intinya begini, begini, begini. Nah itu inti kalimat malaikat apa? Yang disampaikan malaikat di langit yang pertama, marhaban bih wa ni'mal maji' Ya, Selamat datang ya untuk beliau dan inilah kedatangan yang ditunggu-tunggu, ya telah datang. Kedatangan yang sangat indah ya, menyenangkan. Sudah sampai ke sini orangnya. Alhamdulillah. Malaikat mengucapkan kalimat marhaban. Makanya kalau kita uh, ikut pembacaan maulid nanti ada waktu asrokol kata orang karena biasanya syairnya di awal asrokol badru alaina atau kalimat-kalimat uh, yang lain. Mahalul kiam waktunya berdiri di situ ada marhaban marhaban ya nurul aini. Misal seperti itu, wassalam. Sal ini marhaban-marhaban ini ngambilnya dari ucapannya malaikat, dari ucapannya para nabi dan rasul ketika mi'raj ya diambil oleh para ulama bagaimana cara menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi Ehwani wa rahimakumullah. Kemudian apa yang terjadi di langit yang pertama? Dalam hadits yang lain setelah bertemu malaikat Maka Rasul pun melihat di intinya langit yang pertama Jadi langit pertama itu ada ada bagian intinya Ya ada bagian intinya Di inti langit pertama di situ ada Nabi Adam alaihissalam Lagi duduk Nabi Adam alaihissalam Kalau noleh ke kanan senyum Kalau noleh ke kiri nangis kalau noleh ke kanan lihat anak cucunya yang masuk surga, kalau oleh ke kiri melihat anak cucunya yang masuk neraka naudzubillah min, min beliau menangis ikhwani rahimakumullah maka nabi kita Muhammad SAW pun menghampiri dan mendatangi nabi Adam alaihi salam ya menghampiri dan mendatangi nabi Adam alaihi uh, salam apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? tu alaih. Maka aku mengucapkan salam kepada Nabi Adam AS. Fakala marhaban bika minib minin wa nabiyin. Maka Nabi Adam pun menjawab Selamat datang untukmu, ya setelah mengucapkan salam, selamat datang untukmu. Ini anak ya dan nabi, ya, udah anak juga nabi, anak kesayangan. Dikatakan ibnin itu anak, tapi yang dimaksud anak keturunan. Kita semua anak cucu Nabi Adam alaihissalam, wan nabi dan selamat datang juga engkau sebagai nabi. Satu statusnya sebagai cucu, yang kedua statusnya nabi. Disebut semua uh, status Nabi Muhammad SAW oleh Nabi Adam alaihissalam. Ikhwani rahimakumullah. Muncul pertanyaan, kan? Di bumi sudah ketemu atau sama Nabi Adam itu. Nanti, kalau kita urutkan kalimatnya, sama-sama semua: "Merhaban, merhaban itu sama semua." Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, empat, lima, enam, tujuh. Langit pertama bertemu Nabi Adam Alaihissalam, langit kedua bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. ya ketemu seperti itu. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf Alaihissalam. Kalau kita baca di sini uh, Naam Fa atayna sama'a thaniyah kila man hadha. qala jibril kila man ma'a qala muhammadun sallam kila ursila ilaih qala na'am kila marhaban bihi nimal maji uja fa ala isa wa yahya fa marhaban bika min akhin wa nabi fa atayna sama'a thalitha kila man hadha. kila jibril kila man ma'a kila muhammadun kila wa qad ursila ilaih Kalau naam merhaban maji itu Yusuf aleh. Jadi di langit yang kedua dan ke, uh, kedua itu bertemu Nabi Isa dan Yahya. Langit yang ketiga bertemu Nabi Yusuf as. Langit yang keempat bertemu Nabi Idris. Langit yang kelima bertemu Nabi Harun. Langit yang keenam bertemu Nabi Musa. Langit yang ketujuh bertemu Nabi Ibrahim alaihi musallatu asalam. Kenapa kok yang ditemuin nabi-nabi ini? Yang lain kok enggak? Kenapa yang ditemuin kok? Nabi Isa dan Yahya, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Yusuf. Apa hikmahnya? Nah, ini salah satu hikmah. Banyak sebetulnya hikmahnya banyak. Ya ini kalau saya terangkan di sini nanti kita apa namanya nggak selesai nih bahasannya. Nanti episode 3 daftar lagi, donasi lagi. Ya jangan ini kita mau selesaikan di episode ini dari Bumi ke Langit, selesai. InsyaAllah. Kawan-kawan, ya sebelum dilanjutkan, ngopi dulu. Ya waktu minum kopi, ini wajah-wajah tegang semua. Baru 30 menit, udah wajahnya kencang semua nih. Nah, minum kopinya yang ngopi, yang teh, minum tehnya ya. Saya minum air dulu. Loh, bismillah. Karena Mas Hamdan ini enggak nyerahkan kopi saya di depan saya. Uh -uh, kopi saya jauh. Alhamdulillah. Ya, Avia Coffee ya. Silahkan dipesan yang belum pesan. Iklan, iklan. Alhamdulillah. Akhirnya kopi saya juga nyampe ini. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dah lanjut, Alhamdulillah. Ehwani rahimakumullah. Apa hikmahnya? Kenapa di dunia sudah ketemu di langit ketemu lagi dengan sejumlah nabi khusus, nggak semuanya, tapi ketemunya di langit. Maka sebagian ulama mengartikan bahwasannya di langit pertama itu gambaran nanti pulang dari Isra dan Mi'raj Baginda Muhammad SAW akan pindah dari Mekah menuju Madinah seperti Nabi Adam pindah uh, dari surga kemudian ke muka ke muka bumi. Ada mengatakan seperti itu. Ya, kemudian langit kedua, langit ketiga dan seterusnya. Nanti kalau kita bahas panjang. Saya tertarik pada hikmah yang satu ini. Karena hikmahnya banyak ya, tapi ini hikmah yang saya tertarik uh, untuk saya sebarluaskan. Peristiwa Isra' dan Mi'raj, itu salah satu intinya adalah untuk tasliyah. Allah menghibur Nabi Muhammad SAW. Allah. Allah menghibur Nabi Muhammad SAW. Tahu Allah kekasihnya sedih, tahu kekasihnya diusir, tahu kekasihnya dihina tapi sabarnya luar biasa dan nggak pernah Rasulullah SAW itu menyalahkan orang lain selalu Rasulullah itu menuduh dirinya yang yang nggak sempurna dirinya yang penuh kekurangan selalu menyalahkan diri beliau Rasulullah maka Allah pun menghibur ya Allah pun menghibur dihiburnya adalah diajak jalan-jalan keliling jagat raya masya Allah makanya muncul uh, itu hadis Safiru tasrihu. Safiru tasrihu. Safiru turzaku. Lakukan perjalanan, kamu akan sehat. Lakukan perjalanan, turzaku. Nanti kamu akan diberi rezeki. Nah, makanya Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dibawa ke muka bumi, kemudian dibawa ke, ke langit. Ketemu Nabi-Nabi, ketemu Rasul-Rasul. Dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena ini perjalanan tasliyah, maka Allah Ta'ala memilihkan yang ketemu Nabi SAW secara khusus itu nabi-nabi dan rasul-rasul yang penderitaannya terbanyak. Jadi, yang banyak mengalami penderitaan sebagai ujian, Nabi Adam Alaihissalam turun ke muka bumi, dipisahkan dari istrinya tercinta. Ya, Sayyidatuna Hawa, maka itu pelajaran buat Nabi SAW. Nabi Adam pernah mengalami kesedihan yang luar biasa karena harus berpisah dengan kekasihnya. Berpisah dengan istrinya tercinta yang tak tergantikan oleh siapapun. Begitu pula sedihnya Nabi Muhammad SAW ketika berpisah dengan Sayyidah Khadijah. Karena Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Sayyidah Khadijah berpulang ke Rahmatullah. Maka Allah ngasih contoh. Nih Nabi Adam juga mengalami hal yang, yang sama. Kemudian Nabi Yusuf Alaihissalam yang diusir oleh uh, keluarganya. Dibuang oleh keluarganya, oleh kakak-kakaknya Nabi Yusuf itu di, dibuang uh, karena rasa cemburu, bukan karena benci, tapi karena rasa rasa cemburu yang kemudian berakhir dengan kakak-kakaknya pun sadar uh, dan menjadi pecinta Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Rasul dikasih gambaran, kalau engkau uh, diusir oleh kerabatmu, ya, oleh keluargamu. Sukumu, bangsamu, ya, penderitaanmu juga dialami oleh Nabi Yusuf, alaihi salam. Ya, Nabi Yahya, Nabi Idris, Nabi yang kemudian dibunuh, kemudian Nabi Musa, alaihi salam, yang juga di, apa, harus keluar dari Mesir. Ya, yang kemudian juga mengalami uh, begitu banyak Nabi Musa itu gangguan dari kaumnya. Ya, gangguan dari kaumnya, Nabi Ibrahim, alaihi salam, yang harus dibakar, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini terapi hiburan. Jadi, seseorang itu akan menjadi ringan bebannya kalau dia dipertemukan dengan orang-orang yang mengalami peristiwa yang sama dengannya. Contoh, satu kampung rumah yang terbakar cuma satu, yang lain enggak terbakar. Ya, yang lain enggak terbakar, satu rumah terbakar, yang lain enggak. Maka itu bebannya yang yang punya rumah besar berat. Tapi kalau satu kampung ada 20 rumah yang terbakar, dari 40 rumah, maka 20 rumah ini meskipun itu beban, tapi begitu lihat, oh tetangga saya juga ini, oh yang di pojok sana juga mengalami yang sama. Bebannya akan turun, bebannya akan ringan. Kemudian juga, kalau ada, kita lihat orang yang konseling ya namanya ya, itu konseling itu biasanya dikumpulkan korban-korban yang sama. Orang-orang yang mungkin pernah, Nauzubillahiminalek, semoga kita semua diselamatkan, keluarga kita diselamatkan. Orang-orang yang pernah terlibat eh, kasus pemerkosaan, diperkosa, ya diperkosa, Nauzubillahiminalek. Maka muncul trauma. Ketika untuk proses penyembuhannya, biasanya ada konseling kumpul nih orang-orang yang, yang apa namanya, pernah ya, diperkosa, kemudian trauma. Maka bebannya akan berkurang. Oh, bukan cuman saya yang mengalami, bukan cuman saya yang yang mengalami. Jadi kalau ada penderitaan yang juga diderita oleh orang lain, kemudian orang yang lagi mengalami penderitaan itu bertemu, kemudian berbicara, maka akan turun, ya akan turun penderitaannya. Nah inilah hebatnya isra dan meorot yang syarat dengan uh, bukan bukan hanya mukjizat, ya tetapi syarat dengan pelajaran yang luar luar biasa dari segi ilmu jiwa dan lain sebagainya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dalam menghibur Nabi Muhammad SAW memilihkan nabi-nabi dan rasul yang mengalami penderitaan yang yang banyak seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada pesan di situ. Beliau-beliau ini semua mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi karena beliau-beliau itu betul-betul sabar, beliau itu betul ikhlas, maka mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan engkau juga karena sabar dan ikhlas maka Allah mengangkat derajatmu uh, setinggi-tingginya lebih tinggi dari semua yang ada dari ambia wal mursalin. Eh Nah ini uh, cara kita untuk uh, menghibur ya. Tapi uh, jangan jangan sampai salah nyebut. Tuh kadang jenguk orang sakit seperti yang saya sampaikan. Jenguk orang sakit ya. Kemudian udah bagus ceritanya yang positif bukan cuma kamu, yang kena serangan jantung bukan cuma kamu. Ya itu paman saya juga serangan jantung, kemudian e, bibik bibi saya juga serangan jantung. Itu loh, fulan teman kamu akrab itu juga serangan jantung. Itu itu bagus, sampai di situ bagus. Tapi jangan dilanjutkan, ya kemarin pada meninggal. Nah, ini ngawur ini. Nah, ini ngaco nih, itu fulan kena serangan jantung, kemarin meninggal tuh. Ya itu dia teman baik kamu itu ya meninggalnya serangan jantung ini bukan mau menghibur tapi mau menjatuhkan orang ya buat orang uh, down sehingga uh, dia down sehingga dia menjadi semakin pesimis pesimis ya nggak pengen sembuh nanti akhirnya semangatnya akan hilang terkikis lihat tiru caranya Allah Taala Allah kumpulkan uh, Rasul Rasul dan Nabi Nabi yang mengalami ya penderitaan yang sama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi wa Kemudian dia setiap pintu langit ternyata ada penjaganya. Makanya daya uh, setan mau mencuri kabar langit, berita langit, Tidak bisa. Anda jangan jangan kemudian bayangkan filmnya sunggokong ya, kerasakti yang bisa uh, ke, uh, ke langit kemudian mencuri berita langit, ya main-main di langit seenaknya. Itu khayalan-khayalan yang seperti itu. Ini langit ini sama Allah Ta'ala betul-betul didesain, ya bukan bermain-main. Desain yang betul-betul detil. Setiap langit ada penghuninya, setiap langit ada pintunya, setiap langit ada penjaganya. Dan setiap langit punya keistimewaan sendiri. Ya punya keistimewaan San, sendiri. sen sendiri. Setiap langit pun nanya siapa kamu, siapa yang bersama kamu. Begitu dengar Nabi Muhammad SAW, semuanya menyambut Rasulullah SAW. Wasallam nah, yang menarik adalah ketika Rasulullah sampai di langit yang ke-6. Bertemu Nabi Musa Alaihissalam. Ya Pertemuan dengan Nabi Musa ini pertemuan yang yang apa ya banyak kisahnya. ya Banyak ceritanya. Bagaimana Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa Alaihissalam. Yang pertama, Nabi Musa ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, itu nangis Nabi Musa. Ya. Nangis kenapa? Ditanya oleh Rasulullah SAW kepada mereka Jibril, kenapa dia nangis? Kenapa Nabi Musa nangis? Maka Nabi Musa menjawab, Hulan, anak muda setelah aku. Anak muda setelah aku. Artinya umurnya enggak, enggak, enggak panjang dalam usia yang singkat Nabi Muhammad SAW dibandingkan usia Nabi Musa dan kaumnya. Tetapi umatnya yang masuk surga jauh lebih banyak dari umatku dan masuk surga lebih awal dari aku. Nah, ini namanya ghibtah. Ya, iri pengen dapat yang yang sama ya. Iri pengen dapat yang sama. Maka Nabi Musa itu sampai minta agar jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu karena itu masuk surga paling awal ya, masuk surga paling paling cepat. Kemudian e, Nabi Musa alaihi selalu ya di langit keenam nanti ada percakapan yang menarik tentang masalah sholat. Kita bahas nanti ya. Bagaimana Nabi Musa kalau dalam tanda kutip memaksa Rasulullah SAW untuk minta diskon waktu sholat. Ya, minta diskon waktu sholat. Dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Nanti kita bahas. Setelah langit ke-6, naik langit ke-7. Di langit yang ke-7 bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam Kakeknya. Ya, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah dari Nabi Ismail bin Ibrahim. Cucuknya Nabi Ibrahim alaihissalam Makanya kita setiap sholat itu punya salam dan sholawat khusus untuk Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kita akan bahas, kita akan jelaskan. Dilihat oleh Rasulullah SAW, di langit yang ketujuh itu ada Baitul Ma'mur. Di langit yang ketujuh ada apa? Baitul Ma'mur. Ya, Baitul Ma'mur adalah Ka'bahnya langit. Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya langit. Sebagaimana di bumi ada Ka'bah, di langit yang ketujuh ada Ka'bah. Baitul Ma'mur. Nah, kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, Baitul Makmur ini kalau jatuh dari langit ketujuh jatuh, maka dia akan persis jatuhnya itu menimpa Ka'bah. Artinya dari Ka'bah tarik garis lurus ke langit itu akan ketemu dengan Baitul Makmur. Subhanallah ya. Ada yang tawaf di bumi, ada yang tawaf di langit yang ketujuh. Nah dikatakan kalau yang masuk Baitul Makmur yang luas itu setiap harinya 70.000 malaikat setiap hari 70 ribu malaikat. Dan malaikat itu kalau udah keluar, dia nggak balik lagi. Jadi besok yang datang 70 ribu malaikat yang lain. Besok yang datang 70 ribu malaikat yang lain. Besok yang datang 70 ribu malaikat yang lain. Kalau kita tahu orang haji dan umroh, ya haji dan umroh, kita tuh kalau tawaf, besoknya tawaf lagi, ya kita-kita lagi. Ya, lusa yang tawaf, ya kita-kita lagi. Tahun berikutnya mungkin yang datang sebagian banyak itu juga orang-orang yang kemarin umroh, yang kemarin juga haji. Dan jumlahnya Uh, apa namanya yang tawaf itu sedikit, yang tawaf ya. Baru totalnya nanti banyak, tapi yang tawaf masuk sedikit. Karena memang Masjidil Haram enggak segede Baitul Makmur. Pertanyaannya, lah kalau tiap hari 70.000 malaikat yang tawaf dan besoknya datang 70.000 malaikat lain yang berbeda, lah terus jumlahnya malaikat di berapa? Berapa jumlahnya malaikat? Dikatakan bahwasanya Malaikat-malaikat yang di Baitul Makmur itu ada yang rokian. Dari mulai diciptakan sama Allah Ta'ala dalam kondisi ruku terus. Kemudian ada lagi malaikat yang sajidan, sujud terus. Ada malaikat yang berdiri terus. Ya, ada malaikat yang posisi atahiyat terus. Ini dari mulai diciptakan sampai nanti kiamat. Setelah tiba kiamat, malaikatnya itu kemudian mengucap sama Allah Ta'ala. Subhanaka, Maha Suci Engkau Ya Allah abad ka kehakwa ibadatik ya Allah, kami ini selama ini belum bisa ibadah yang benar sama kamu. Masya Allah, rukuk sejak diciptakan sampai kiamat, sujud sejak diciptakan sampai kiamat. Ngomongnya apa? Kami ini belum ibadah yang benar sama kamu ya Allah. Nah sementara kita lima waktu bolong-bolong aja udah sok gitu, ya udah merasa udah ibadahnya benar, sholat kita aja ya begini kita merasa ibadahnya benar, kita merasa aku udah sholat ya Rob, aku udah ibadah loh. Kok masih begini hidupku? Kok masih begini? Nuntut Allah gitu ya, nuntut Allah. Nauzubillah min min dzalik. Nah, di Baitul Ma'mur itulah Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Ibrahim lagi bersandar di Baitul Ma'mur. Musnidan ya, lagi nyantai. Sendenan kalau kata orang Jawa ya, bersandar gitu. Duduk-duduk nyantai bersandar di Baitul Ma'mur. Nabi SAW mengucapkan salam, di, seperti yang lain dijawab salamnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi di situ ada satu peristiwa yang menarik. Ya. Apa peristiwa menarik tersebut? Dikatakan dalam uh, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, uh, kemudian Ibnu Abi dunia Ibnu Hibban, hadits ini sahih. bahwasanya Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh berwasiat kepada Nabi Muhammad SAW. Sangking cintanya Nabi Ibrahim pada kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Sangking cintanya Nabi Ibrahim kepada cucunya Nabi Muhammad SAW. Kita pun sebagai umatnya dicintai. Nabi Ibrahim berkata uh, sebagaimana disebutkan oleh Abi Ayub al ansari radhiyallahu anhu, "Anna Rasulullah SAW, lailata usriya bih mara'ala Ibrahim alaihi salatu wasalam faqala man ma'ak ya Jibril? Qala hadza Muhammadun. Faqala lahu Ibrahim alaihi salatu wasalam, "Ya Muhammad, mur ummatak fal yukthiru min ghirasil jannah." fa inna turbataha thayyibatun wa قَالَ wasi'atun qala wa ma ghirasul jannah qala la haula wa billah kata nabi ibrahim alaihi salam setelah dikasih tahu oleh malaikat jibril alaihi salam bahwasanya ini nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi ibrahim berkata mur ummatak ya sampaikan kepada umatmu untuk memperbanyak mengucapkan uh, untuk memperbanyak menanam tanaman di surga karena surga itu tanahnya subur dan luas jadi umatmu suruh banyak-banyak nanam pohon di surga karena surga itu tanahnya subur dan luas. Maka Nabi SAW nanya, Muhammad Akhir Rasul Jannah, kemudian apa itu? Tanamannya di surga apa? Maka diajarkan untuk mengucapkan, La haula wa la illa billah. Mari kita bersama-sama ucapkan, La haula wa la illa billah. La haula wa la illa billah. La haula wala kuwata illa billah. Alhamdulillah. Barusan tiga pohon kita tanam di surga. Tiga pohon di surga, pohonnya gede-gede. Jadi kita ini rugi kalau satu hari nggak nanam pohon di surga. Rugi. Lah selama ini kemana kita ini? Nanam apa kita ini? Nah ini lewat kajian dari bumi ke langit. Allah Ta'ala mengingatkan kita semua. Bahwasannya uh, wasiat Nabi Ibrahim. Agar kita banyak-banyak mengucapkan. La hawla wa la illa billah. Kemudian dalam riwayat yang lain ditambahin, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Dalam riwayat yang lain ya, ada kalimat yang uh, lebih menghibur kita semua. Ya, bahwasanya malaikat uh, Nabi Ibrahim berkata, "Ya Muhammad akri ummatak minni salam." Wahai Nabi Muhammad SAW, sampaikan salamku untuk umatmu. Waalaikumsalam ya Nabi Allah Ibrahim. Ya, ini Nabi Ibrahim tuh ngucap salam sama kita loh. Kita balas enggak itu? Waalaikumsalam. Makanya kita kalau atahiyat itu kan diajari apa atahiyat itu Sholawat kita juga kepada Nabi Ibrahim, juga kepada keluarganya. Karena apa? Balas budi. Balas budi Nabi Ibrahim yang di langit ketujuh masih ingat kita. Di langit ketujuh Nabi Ibrahim enggak melupakan kita. Nabi Ibrahim titip salam, sampaikan salamku untuk umatmu wahai Nabi Muhammad SAW. Jadi di langit yang ketujuh Nabi Ibrahim mendoakan kita selamat, mendoakan kita selamat di langit yang ketujuh bayangkan di langit yang ketujuh ada Nabi yang ingat kita loh. Di langit yang ketujuh, misal gini loh ya, mungkin kalau kalau nggak bisa ngerasain nggak nggak terasa. Misal anda lagi di kota Anda masing-masing. Kemudian tiba-tiba ada satu pejabat penting, ya, uh, lagi berada di Mekah. Pejabat tadi terus ngomong sama teman Anda. Tolong sampaikan salam sama temanmu ya, namanya Fulan. Ya kita kaget tuh kok kita diingat sama dia ya? Di Mekah loh, ingat saya. Kemudian ngasih hadiah. Ya, nih, dia suruh uh, apa namanya? sering-sering ya nanam yang ini. Ngucapin ini nanti hasilnya ini dikasih saran. Pasti ya kita senang. Pejabat ini, ulama ini, tokoh masyarakat ini nginget saya di Mekah. Bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam nginget kita di langit yang ketujuh, puncaknya langit. Diingat pasti pesannya ini penting. Makanya jangan sepelekan, zikirlah haula illa billah. Jangan sepelekan zikir ini, ya. Kemudian apa? Yang kedua, sampaikan salam aku untuk umatmu wahai Nabi Muhammad SAW dan uh, beritahu mereka semua wa akhbirhum bahwasannya anal jannata batu turbah surga itu tanahnya subur airnya juga segar uh, kemudian dia surga itu lembah dan tanamannya surga itu adalah mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mari kita ucapkan bersama-sama subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Kalau kita ingat lagunya almarhum Ustadz uh, Ustaz Jeffrey Al-Bukhari Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Allahu akbar Wala hawla Wala quwata Illa billahil aliyil azim Semisal so, itu yang saya ingat ya ini nggak tahu nih tersebut Ustaz Jeffrey Al Bukhari karena lagunya yang ngajak orang menanam di surga, tanaman surga. Nah, ini kita kalau sambil naik mobil sambil nyetir, ya di antara dikir kita baca ini. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, wa la haula, wa la quwata illa billah, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, wa la haula, wa la quwata illa billah, daripada kita malamun. Baca itu setiap langkah melangkah. Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilah, Allah, Akbar, wala hawla, wala quwata illa billah. Kalau ini kita lakukan, maka pasti hidup kita nggak akan kesempitan. Kenapa? Karena Allah mengatakan, barang siapa a'rodo zikri, berpaling dari zikir aku, berpaling dari mengingat aku, kata Allah, maka aku akan memberikan kepadanya ma'isyatan zonka, kehidupan yang sempit, kata Allah Ta'ala. Allah akan beri dia kehidupan yang sempit, kalau dia itu berpaling dari zikrullah. Nah, ini kalau kita rajin zikir, ya hidup ini banyak berzikir dan diantara mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, maka Allah akan jadikan hidup kita sebaliknya dari sempit jadi lapang. Makanya kalau hidup kita ini banyak sempitnya, banyak susahnya, ya cek zikir kita berapa persen satu hari? Zikir kita seberapa banyak? Pasti kita kurang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah. Ya. Jadi ketemu dikasih amanat untuk memperbanyak mengucapkan kalimat zikir tersebut. Nah, di sini ada hikmah. Apa itu hikmahnya? Ada orang kan mengatakan bahwasanya yang meninggal nggak bisa memberi manfaat. Orang kalau udah meninggal nggak bisa beri manfaat. Nah ini loh dalilnya ahlus sunnah wal jamaah, dalilnya para habaib dan para kiai dan para ustadz, para ulama bahwasanya yang meninggal dunia itu bisa ngasih manfaat kepada yang hidup dengan izin Allah Ta'ala. Seperti Nabi Ibrahim Alaihissalam sudah meninggal. Rasulullah itu ketika dapat ilmu ini dari Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahimnya sudah meninggal. Yang bertemu dengan Nabi Sama adalah ruh Nabi Ibrahim Alaihissalam. Ketemunya di langit yang ketujuh. Ternyata di langit yang ketujuh ada Batul ilmiah. Ada pembahasan keilmuan. Di langit yang ketujuh yang dibahas adalah ilmu. Dan ilmu ini diajarkan ke oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Ini manfaat dari yang meninggal dunia untuk yang masih hidup. Jadi, yang meninggal beri manfaat kepada yang hidup dalam wujud ilmu. Artinya, yang meninggal bisa ngajarin yang hidup. Ya Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini salah satu dalil. Uh, mungkin ada yang bermimpi ketemu orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, kemudian diajarkan oleh orang soleh tersebut zikir uh, dikir ya diberi nasihat-nasihat ini bagian uh, apa yang diambil dari hikmah Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa wa Wasallam Ikhwani Rahimahkumullah uh, Setelah sampai di uh, Baitul Ma'mur kemudian naik lagi Sidratul Muntaha Sidratul Muntaha ini dikatakan khilaf letaknya ada mengatakan di langit ke-6 ada mengatakan di langit yang ke-7 kesimpulannya para ulama sidratul Muntaha itu di langit ketujuh tapi akarnya sampai di langit keenam bisa kita bayangkan ya di langit ketujuh pohonnya akarnya di langit keenam sidratul Muntaha itu, uh, uh, itu adalah pohon Sidra ya yang paling ujung dikatakan paling ujung karena semua yang dari bumi dan langit yang ke, dari bawah ke atas berhentinya di situ sementara yang dari langit dari ars ya dari arsnya Allah Taala itu turunnya yang di situ, yang dari atas berhenti di situ, yang dari bawah berhenti di situ. Nah, setelah Sidratul Muntaha ini ke atas, nggak ada yang boleh naik, nggak ada yang boleh melewati situ. Malaikat Jibril Alaihissalam pun saat itu yang tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad SAW, selalu bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba berhenti ketika Rasul terus jalan, Malaikat Jibril berhenti, maka Rasul pun berhenti. Nah ini loh yang namanya persahabatan pertemanan ya. Tahu loh kok teman saya nggak ikut, Malaikat Jibril kok nggak ikut? Maka Nabi SAW pun noleh nanya, wahai Jibril kenapa kamu nggak ikut? Maka dijawab, saya tidak boleh dan kami tidak boleh dan tidak ada seorang pun yang boleh masuk ke tempat itu kecuali engkau wahai Nabi Muhammad SAW. Kalau sedikit saja saya bergerak maka saya akan hancur. Jadi kalau melangkah sedikit ke tempat itu akan hancur. Padahal saat itu Nabi SAW melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya bukan dalam mode penyamaran. Dalam wujud aslinya di mana beliau punya 600 sayap. 600 sayap yang satu sayap itu ya kalau dikembangkan menutupi antara bumi dan langit. Bisa kita bayangkan bagaimana kehebatan pandangan Nabi Muhammad SAW. Gimana ya? Wujud aslinya segede itu. Lah Rasul itu cara lihatnya gimana? Udah lah, pokoknya otak kita nggak nyampe lah. Allahumma sholli wa, salli wa salli, gak nyampe otak kita. Bagaimana manusia kan Rasul nggak berubah bentuk, tetap sebagai manusia, tetap wujudnya Nabi Muhammad SAW ya yang setinggi beliau ya dengan dengan bola mata yang indah, dengan tubuh yang kuat, Nabi SAW itu bisa melihat malaikat Jibril yang segede itu saat itu di alam yang seluas itu, terus gimana, udah nggak masuk akal kita nggak nyampe, makanya Esra dan merot ini uh, suatu rahasia ilahiyah yang Rasul SAW diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk membeberkannya. Untuk membukanya kepada umat manusia. Dan ini adalah khazanah keilmuan yang luar biasa. Ini warisan ilmu yang yang gak ada tara. Karena gak mungkin ada manusia, manusia manapun yang bisa uh, melakukan perjalanan seperti Nabi Muhammad SAW. Gak ada. Ikhwani rahimakumullah. Nah, Di sini ada juga pelajaran bahwasannya baginda Muhammad SAW oleh Allah Ta'ala dibawa ke satu tempat yang tidak ada makhluk Allah diizinkan ke sana. Tidak ada yang boleh ke sana. Untuk menunjukkan kenapa? Engkau satu-satunya makhlukku, ciptaanku, yang kamu di muka bumi diusir, tapi kamu diterima, diterima sampai ke alam langit yang paling tinggi. Diterima. Ditinggikan betul derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Dan ada satu hal yang perlu diluruskan. Ya, Nah, ini banyak saudara kita mungkin teman kita yang salah paham dan gagal paham. Kemudian mengatakan bahwasannya Allah ada di langit. Jadi waktu Rasul Mi'rad ke langit, Rasulullah itu bertemu Allah dalam arti Allahnya ada di langit. Na'udzubillah min Rasulullah bertemu dengan Allah, tapi Allah enggak berdiam di langit. Allah enggak bertempat di langit. Allah maha suci dari menempati suatu tempat dan ditempati oleh suatu tempat. Allah Maha Suci dari semua itu. Ikhwani rahimakumullah. Allah membawa Rasul ke langit. Allah membawa Rasul sampai ke ke bawahnya arsy. Iya. Allah membawa Rasul sampai masuk surga. Allah membawa Rasul sampai lihat neraka. Tapi Allah enggak di situ. Allah enggak tinggal di langit, ikhwani. Jangan jadi orang yang menyamakan Allah dengan patung yang berbentuk sesuatu. Nauzubillah min dzalik. Maha suci Allah dari semua itu. Antas kenapa Rasul dibawa ke langit, suatu tempat untuk bermunajat pada Allah Taala, suatu tempat untuk berdialog dengan Allah Taala, suatu tempat untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang hanya dipahami oleh Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semisal, saya mau sholat, tempat terbaik untuk sholat di mana? Masjidil Haram. Saya pergi ke Masjidil Haram, ngapain? Mau bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat tempatnya di Masjidil Haram tempat yang paling mulia Rasulullah SAW mau melihat Allah Taala dengan cara yang hanya dipahami Allah dan Nabi Musa SAW Rasulullah dibawa ke tempat yang paling mulia itu tempat gitu untuk Rasulullah bukan tempat untuk Allah seperti Bukit Tursina tempat untuk Nabi Musa bukan tempat untuk Allah seperti masjid tempat untuk kita bukan tempat untuk Allah ya semoga paham ya. Jadi ke langit itu tempatnya langit itu untuk Nabi Muhammad SAW. Ya untuk Rasulullah SAW. Allah Maha Suci dari berdiam di suatu tempat. Itulah Ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada ajaran Allah di langit, Allah di langit, Allah di langit. Naudzubillah min zalik. Di Al-Quran jelas dikatakan. Kalau mereka bertanya. Idha salah ibadi anni. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku ini maka sampaikan pada mereka semua, aku ini dekat. Aku dekat. Jadi Allah nggak mengatakan bertempat di suatu tempat ya. Jadi kita jangan ikut paham-paham yang yang akhirnya menyebabkan kita ini tauhidnya bubar gitu ya. Tauhidnya rusak ya. Nauzubillah min min Mudah-mudahan jelas ya, Insya Allah. Nah, setelah itu Nabi SAW dapat perintah sholat. Kita semua udah tahu dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Dan itu ya setelah bertemu Nabi Musa di langit yang ke-6. Jadi mau kembali ke muka bumi, di langit yang ke-6 ketemu Nabi Musa AS, ditanya, dari dapat apa ini dari Allah Ta'ala? Sholat 50 waktu, umatmu gak bakal mampu 50 waktu. Lawang, umat saya Bani Israel aja yang keker, yang kuat-kuat itu gak mampu kok. Apalagi umatmu, gak mampu umatmu. Nah, akhirnya turun dari 50 menjadi 40, 30, 20, 10, kemudian 5. Allah katakan lima sama pahalanya dengan lima puluh waktu. Ikhwanirrahimakumullah. Coba bayangkan kalau waktu itu Nabi S.A.W. Uh, tidak mengikuti saran Nabi Musa. Kira-kira seperti apa? Jadi sarannya Nabi Musa kepada Nabi S.A.W. adalah salah satu bentuk kebaikan yang meninggal dunia untuk yang masih hidup. Yang meninggal dunia berbuat baik kepada yang masih hidup dengan memberikan saran dia minta sama Allah keringanan dari 50 menjadi 5 waktu. Coba begini ya. 50 waktu loh. 24 jam 50 waktu. Allahu Akbar. Salat waktu yang pertama. Nanti kita baca catatan tanya sama ini, salat kita ada waktu berapa ya? Saya udah berapa waktu ini? Oh, ini saya baru waktu yang ke-15. Oh, waktu yang ke-30. Kacau hitungannya itu nanti. Dan bayangkan kalau 24 jam salatnya 5 menit. Ya, 5 menit. Kalau kayak 24 berapa itu? Waktunya loh, waktunya. Kalau sekarang kita ada lima waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dibagi 50 waktu dalam 24 jam. 24 jam kalau diambil setiap setengah jam. Setiap setengah jam azan itu baru 48. Allahu Akbar, Allahu Akbar, setengah jam azan. Setengah jam azan. Setengah jam azan. Masya Allah. Hidupnya gimana kita? Baru buka toko, sholat dulu ya. Baru mau nandur, sholat dulu ya. Maka jasa Nabi Musa ini luar biasa. Ya, Rasulullah menceritakan kepada umatnya agar umatnya paham. Ini jasa Nabi Musa loh. Ya, ini Nabi Musa yang yang, ber, yang minta saya berjuang ini Nabi Musa. Rasulullah menghargai bagaimana sarannya hamba-hamba Allah yang mulia dan Rasulullah mengajarkan agar kita memuliakan orang-orang yang yang mulia. Ikhwani rahimakumullah. Nah, ini juga dalam Isra dan Mi'raj Nabi kita sallallahu masuk ke dalam surga. Makanya Rasulullah ketika kembali ke muka bumi menceritakan surga itu seperti apa? Ya surga itu seperti seperti apa? Nah, Insya Allah itu nanti akan kita bahas pada uh, kajian eksklusif uh, yang ketiga judulnya adalah melihat surga. Insya Allah yang mau ikut ikut saja, yang nggak mau ikut ya nggak apa-apa nanti kan saya share di YouTube. Karena ada yang nanya sama saya Habib kok berbayar toh babe? kok berbayar? Iya yang berbayar yang eksklusif yang lain kan juga bisa lihat di YouTube, tapi kan nunggu berapa waktu kemudian ya. Nah berbayar ini karena saya mau mengajak antum semua untuk menyisikan hartanya, ya berderma dan berinfak untuk majelis. ya Dan orang-orang yang mengelola majelis. Ya, sehingga kegiatan dakwah ini bisa berlangsung dengan lancar, dengan bagus. ya Kita niatkan untuk melunaskan hutang tanah majelis yang sekitar sekarang dari 2,5 jadi 2,4 5 2 M 450 juta. Ya, sudah turun 50 juta. Nah, ini diniatkan untuk itu. Belum lagi diniatkan untuk membantu majelis dan pesantren membayar eh, PDAM-nya, membayar listriknya, membayar internetnya, ya, membayar karyawan dan karyawatinya dan lain sebagainya. Nilai yang Anda sisihkan itu mungkin besar buat Anda, tapi yang didapatkan insyaallah jauh lebih lebih besar. Nah, saat kita nggak punya uang, jangan khawatir, ya, karena nanti bisa dilihat di YouTube. Dilihat di di YouTube, uh, Insya Allah saya akan upload videonya seperti yang sebelumnya di YouTube agar dinikmati semua orang. Karena ilmu ini tidak untuk disimpan, ilmu untuk disebar, disebar luaskan, diajarkan kepada siapa siapapun Ehwani Nah, sebagai penutup, diantara kisah-kisah yang disampaikan Nabi SAW, suatu ketika Rasulullah SAW duduk bersama sahabat. Di situ ada Sayyidina Abdullah bin Umar, putranya Khalifah Umar bin Khattab, dan ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu Tiba-tiba Nabi SAW bertanya kepada sahabat, "Adakah di antara kalian yang pernah masuk ke dalam surga?" Sahabat semua diam. Tiba-tiba anaknya Sayyidina Umar yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu angkat tangan. "Saya ya Rasulullah." Saya Umar bin Hatab, lihat anaknya angkat tangan bilang udah masuk surga langsung meletakkan tangannya di atas kepalanya. Aduh kalau bahasa kita, aduh, aduh gitu. Kalau bahasa kita gitu ya. Nah Rasulullah nanya lagi siapa yang sudah pernah minum air dari sungainya surga? Saya Abdullah bin Umar angkat tangan lagi. Saya ya Rasulullah angkat tangan dan ngomong saya ya Rasulullah. Saya Umar langsung, aduh, ini kok ngaku-ngaku lagi ini ya? Gimana ini? Karena ya khawatir, khawatir ini anaknya kok nekat gitu loh ya ngomong udah pernah masuk surga, udah pernah minum airnya dari sur, surga. Maka Nabi SAW pun nanya lagi, siapa di antara kalian semua ya yang pernah makan buah-buahnya surga? Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kemudian mengangkat saya ya Rasulullah. Sayyidina Umar bin Khattab sebagai ayah ya langsung dan kuat bener aduh. Wah ini kacau kalau bahasa kita, kacau-kacau nih, kacau ini kan ya. Gawat-gawat gawat bahasa kita. Nah, disitulah Nabi SAW kemudian ngomong kepada Sayyidina Abdullah bin Umar yang tentunya membuat geger sahabat saat itu ya. Ini kok bilang sudah masuk surga, minum airnya surga, makan buahnya surga, geger itu saat itu, suasana di sahabat, tapi nggak berani ngomong, diam saja. Maka Nabi Muhammad SAW pun ngomong kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, sampaikan kepada mereka semua, bagaimana kamu bisa masuk surga, bagaimana kamu bisa minum airnya surga, bagaimana kamu bisa makan buah-buahan surga, jelaskan kepada mereka semua. Maka dengan nyantai, Sayyidina Abdullah bin Umar r.a. mengatakan, Ya Rasulullah, saya tahu bahwasanya kamu masuk surga nggak pernah sendiri. Selalu dalam hatimu engkau bawa umatmu. Dan saya termasuk yang ada dalam hatimu, Ya Rasulullah. Saya tahu, Ya Rasulullah, kalau kamu minum air di surga, engkau nggak pernah minum untuk dirimu sendiri. Tapi engkau minum untuk umatmu. Saya tahu ketika engkau makan buah-buahan surga Engkau enggak makan untuk dirimu sendiri Engkau selalu makan dan mengingat umat-umatmu Disitulah aku mengatakan Aku pernah masuk surga Aku pernah minum airnya surga Aku pernah makan buah-buahnya surga Ikhwanirrahimakumullah Inilah pandangan yang hebat dari seorang sahabat Yang betul-betul merasa dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Kemanapun Rasulullah SAW berada Dan inilah keuntungan kita sebagai umatnya Rasulullah SAW Makanya ketika atahiyat At Dan itu dibuktikan Ketika Rasul mengucapkan At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatulillah Mengucapkan salam penghormatan pada Allah SWT Maka dijawab oleh Allah Taala Assalamu alaika ayuhan nabi Allah mengucapkan salam sejahtera untukmu wahai nabi Apa yang dilakukan Nabi SAW? Rasul nyambung ucapannya Allah Assalamu alaika ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Rasul mengatakan assalamu alayna wa Salam untuk kami, aku, keluargaku, wa ala dan hamba-hamba Allah yang soleh ya Allah. Masya Allah. Saat Rasul mendapat salam khusus, Rasul ingat pada keluarganya, ingat pada sahabatnya, ingat pada umatnya. Rasulullah ingat pada hamba-hamba Allah yang soleh. Diingat semua ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang hanya dipahami oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Alhamdulillah ikhwani rahimakumullah. Tidak terasa satu jam tepat sudah saya berbicara. Betul Mas Seto Bahkan satu jam 10 menit ya. Saya sudah berbicara sebelum saya akhiri eh, kalau mau bantu saya di luar kajian ini di bisa beli buku yang paket 15 buku Uh, Arba'in Nawawiyah seharga satu juta rupiah sudah termasuk ongkos kirim untuk Pulau Jawa. Nah ini diantara cara saya untuk mengelola majelis ya, mengelola majelis. Jazakumullah khairan, minkum, mudah-mudahan berkah manfaat. Sekali lagi mohon maaf ya atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan, penyampaian dan apapun itu. Dan mudah-mudahan berkah untuk saya pribadi, teman-teman saya yang lola majelis ini dan untuk antum semua yang ikut bersama kami. dan menyaksikan tayangan ini dimanapun berada dan untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal afu minkum wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh